إن أول بيت يودع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. الله عليه وسلم pernah menyuruh Para sahabat mengurusi Hamzah صلى Hamzah pada Lalu Hamzah tersebut dikapani dengan kain kapan bergaris dari Yaman. Kemudian beliau mensolatinya dengan takbir sembilan kali. Kemudian didatangkan lagi banyak mayat di hadapan Nabi SAW. Lalu diletakkan dalam satu sof. Lalu beliau mensolati mereka dan juga dia Hamzah bersama bersama mereka. Oleh kerana itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang ya boleh mensolati anak kecil dan juga boleh mensolati para syuhada yang yang meninggal. Tetapi kalau ada orang tidak mensolati mereka tidak berdosa. Karena ini bukan hukumnya fardu kifayah. Ya. Kemudian ada permasalahan yang penting. Ustadz bagaimana kalau seandainya jenazahnya itu tidak utuh jenazahnya itu tidak utuh, tidak seperti korban kecelakaan atau orang jatuh pesawat misalnya. Hanya didapatkan apa bagian dah dagingnya saja, yang ada misalnya kakinya saja Ustaz. Tapi apakah tetap disolati atau seperti apa? Maka daging yang ditemukan, ya serpihan-serpihan daging yang muncul, yang ada itu dikumpulkan. Kemudian dia tetap dimandikan seperti biasa, Ya dimandikan apa yang ada, kemudian dikapani, ya dikapani apa yang ada tersebut, kemudian juga disolatkan, ya juga disolat, disolatkan. Tidak ada bedanya. Baik itu mayatnya itu utuh, ataukah mayatnya itu berupa ya potongan-potong potongan, tetap disolat, disolatkan, dan disunahkan Bapak Ibu. Setiap banyak yang menyolatkan itu lebih baik. ya setiap banyak yang menyolatkan itu lebih lebih baik ya maka itu lebih bermanfaat bagi si mai si mayit maka Nabi saw pernah bersabda kata beliau ma min rajulin muslim ya mutu fayakumu ala janajati arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa saffa'humullahu fi kata Nabi tidak ada seorang laki-laki muslim kemudian dia meninggal kemudian orang berdiri di jenazahnya 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah kecuali mereka tersebut memberikan syafaat untuk untuknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyolatkan jenazah ini sunnahnya adalah banyak. Maka kita berusaha mengajak saudara kita untuk menyolatkan jenazah. Maka apalagi yang sudah mengaji, apalagi yang sudah mengenal sunnah, kalau ada saudaranya meninggal maka mbok disolatkan. Jangan karena mencari dunia sebentar, ya, mencari dunia kita meninggalkan hal-hal e, yang sangat dianjurkan ini. Karena kadang kita itu melihat, kadang-kadang jamaah yang mengerti sunnah itu banyak, kadang yang mengantarkan ke kuburan yang menyolatkan jenazah itu sedikit. Justru orang yang belajar sunnah itu dia lebih semangat menyolatkan jenazah, dia lebih semangat mengantarkan ke, jenah, ke jenazah, bukan orang awam. Ya, ini malah sebaliknya. Maka kalau kita tahu dan itulah orang memiliki rasa persaudaraan sesama muslim dan sesama muslimah. Makanya al sunnah kalau dia mendengar satu saja saudaranya meninggal di ujung dunia, mereka bersedih. Ya, maka ini kadang-kadang tetangga dekat, jaraknya tidak jauh, Martapura Banjarbaru, Banjarbaru Martapura misalnya. Maka memungkinkan dia untuk mengantarkan ke jenazahnya, maka tidak mau dia meluangkan waktunya. Maka jangan, luangkan waktu kita dilatih hal demikian. Ya, ketika ada disolatkan jenazah datang banyak-banyak. Ya. Kalau orang itu datang ke tablik akbar ya, luar biasa banyak orang, justru di jenazah ini lebih banyak lagi seharusnya datang. Ya. Karena ini lebih besar pahalanya. Ini lebih besar pahalanya. Jadi kadang-kadang mizania ya, kadang-kadang seseorang itu tidak pandai dia mencari mana yang banyak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita datang banyak kita menghidupkan sunnah. Karena banyak khususnya nanti kita akan berbicara secara khusus penyelenggaraan jenazah ini. Banyak penyelenggaraan jenazah itu tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena keluarga mayit yang sudah mengaji pun bingung. Nanti kalau diserahkan kepada yang ngerti yang ngaji, Ustad sedikit yang antarkan, sedikit yang menyolatkan, ya sehingga diserahkan kepada yang bukan orang yang mengerti sunnah. Ya ini dampaknya sehingga banyak sekali yang sudah ngaji pun penyelenggaraannya, penyolatannya, pengkapanannya mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Maka justru kita ini punya peka kalau ada saudara kita meninggal di mana datangi. Ya. Jangan bermasalah. Saya punya dagang tutup sebentar, saya menyolatkan. Ya. Karena dengan itu karena orang kalau melihat syiar yang zahir, syiar yang nampak ini dilihat orang senang keluarga si May yang tidak mengenal sunnah jadi akan mengenal sunnah dia dengan syiar sehingga seseorang bisa menegaskan menjelaskan kepada masyarakat sunnahnya semacam ini karena banyak sunnah sunnah khususnya berkaitan dengan jenazah ini banyak sekali orang yang mengaji sudah mengenal sunnah tidak bisa dia menegakkan sunnah ketika masalah penguburan dan seterusnya kenapa karena orang-orang yang mengerti sunnah tidak mau mengantarkan Orang-orang yang mengerti Sunnah cuma segelintir orang saja yang menyolatkan yang lainnya diam, yang lainnya sibuk dengan pekerjaannya. Maka ini yang pertama yang harus diperhatikan. Setiap ya jamaah itu banyak yang datang menyolatkan itu tentu lebih baik. Kemudian kata